Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Master Citayam. Hari ini mau melatih burung kembali ya. Ini burungnya burung merpati. Merpatinya jenis merpati endemik. Merpati asli Indonesia ya. Nah ini burungnya. Asal-usul dari Madura ya. Dari Jawa Timur. Ya, panas sekali hari ini, makanya harus pakai kacamata ya. Silau kalau pakai kacamata. Kita langsung terbangkan aja ya, merpati endemik. Ini dia. Merpati endemik kingging. Kita terbangkan. Merpatinya udah terbang ya. Ya terbangnya begitu ya, agak cepat. Merpatinya jenis endemik kingging ya. Pendek, karena masih kecil, malah enak dinikmati kalau pendek ya. Kalau tinggi susah, di videoin, bisa di zoom. Itu ya, ke sana ya, agak jauh ya. Ini hari Minggu banyak yang jalan-jalan ya di lapangan. Udah lama terbang, sekarang kita turunkan kembali. Kita turunkan di arah sana ya, merpati endemik. Ini merpatinya udah turun, jadi terbang begitu ya kalau sendiri ya, kurang begitu tinggi kalau sendiri. Kalau ada temennya berdua atau bertiga dia akan lama terbangnya ya. Ini jenis merpatinya. Ya kita istirahatkan dulu, setelah istirahat kita main kembali. Sambil diistirahatkan kita main burung lovebird ya. Burung lovebird untuk kasih makannya pakai bubur, masih pakai bubur ya. Ini untuk bubur atau cara melolohnya udah ada di video-video sebelumnya. Kita mainkan burung lovebird dulu ya, sambil menunggu dia istirahat. Kalau lovebird biasanya saya pakai pelipitan juga sama pakai nama. Untuk nama burung lovebird saya kasih nama Jackie ya. Saya taruh di atas kamera. Ntar saya panggil dari sebelah sana ya. Jackie. Jack. Jackie. 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 Karena ini burung masih kecil ya, ini umur sekitar hampir baru 2 bulan ya. Terbangnya belum begitu mahir, jadi setelah terbang kembali aja, terbang kembali. Ya. Terbang lagi. Ya udah istirahat sekitar 2 menit 3 menit. Saya mau terbangkan kembali untuk merpati ini ya. Ya kita terbangkan. Bismillahirrahmanirrahim, terbang. Terbang. Belum mau, masih capek. Kita ulang lagi. Langsung terbang ya. Jauh. Kalau kejauhan begitu kita panggil pakai pelipitan biar nggak terlalu lama. Ya ada yang menerbangin juga tuh, satu dua. Ada temen dia.
Kalau jauh begitu kita panggil pakai pelimitan ya. Ini merpatinya udah kembali ya. Suasana panas. Mungkin cukup sekian melatih merpati endemik. Terbang bebas dan kembali tanpa cewean. Mas Arci Tayong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.